Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Oh. Dap, 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 sedap! Halo Sobat Lahap! Kembali lagi di Koki Chiko. Kalian tahu kan, kalau di setiap episode Koki Chiko, pasti selalu saja ada proses masak bersama chef. Tapi tidak cuma masak saja loh Sobat Lahap. Koki Chiko juga pernah melakukan challenge bersama chef tentunya. Nah, kalian masih ingat nggak? Ada challenge apa saja selama episode Koki Chiko? Yap, betul sekali. Ada challenge membuat minuman. Lalu ada challenge tebak gaya hewan. Sampai challenge dilarang ketawa. Yuk, kita lihat lagi bersama-sama. Nah, Sobat Lahap, di sini Koki Chiko dan Chef challenge membuat minuman. Jadi, yang bisa menyelesaikan minuman terlebih dahulu, ialah yang menang. Kira-kira, siapa ya yang menang? Koki Chiko atau Chef? Jagat Raya, Koki Chiko melawan Chef Randy. Kita akan bertanding membuat apa, Chef? Ice Chocolate Cheesecake. Ice Chocolate Cheesecake. Peraturannya adalah siapa yang paling cepat selesai, dia pemenangnya. Setuju, Sep? Oke, salaman dulu. Siap ya? Siap. Ayo, Koki Chiko. Semangat. Loh, Koki Chiko, kok kamu memasukkan cookies terlebih dahulu sih? Kita masukin esnya dulu. Wah. Terus kita garnis dulu ya. Oke, masukkan garnis ya. Chiko kenapa tuh? Bukannya blendernya harusnya digoyang ya? Kok malah Chikonya yang goyang sih? Terus kita masukin coklat. Apa tuh? Yang sudah dilelehkan. Oh, coklat yang sudah dilelehkan. Wah. Oke, okay. Nice. Lalu masukin apa lagi, Chef? Lalu masukin cream cheese-nya. Cream cheese ya. Terus kita tambahin gulanya juga. Oke, di gula, gula. Di gula, gula, gula. Ayo, Chef, cepat, Chef. Nanti saya keburu selesai, Chef. Itu cookies-nya, Chef. Kok dimakan Chiko ya? Dasar Chiko. Oh, wah. Ini juga nih. Ini cookies-nya. Oh. Pelan-pelan, Chef. Oh, gitu. Ini. Selanjutnya. Terus kita tuangin ke dalam. Kita tuangkan, ya. Oke. Lalu kita ada whipped cream. Whipped cream. Oke, dan selesai, Chef. Sedikit lagi. Oke, Chiko, udah selesai. Oh, saya minuman Chiko dan Chef akhirnya selesai. Tapi selesai kok hasilnya berbeda ya? Chiko menang. Selamat, Chiko. Cake tanpa coklat, tanpa foam. Oke deh, kalau gitu saya yang menang ya. Yang menang yang sudah selesai duluan. Yang menang selesai duluan ya Koki Chiko. Ini kan tapi warnanya putih. Wah, Sobat Lahap. Ternyata yang menang Chiko ya. Padahal minuman Chef Randy kan kelihatan lebih enak. Oke deh Sobat Lahap. Masih ingin melihat challenge yang lainnya kan? Ada challenge tebak gaya hewan nih. Jadi Chiko dan Chef akan menebak hewan
dari gaya yang diperagakan. Dalam waktu 30 detik Sobat Lahap, ini dia. Aku Koki Ciko punya tantangan buat Chef Teguh. Oh, tantangan apa nih? Oh, berani gak? Berani sih. Oh, bener nih. Iya bener. Oh, oke nih ya. Oke Chef, siap-siap ya. 3, 2, 1, go! Ayo! Ada burung! Ayo Ciko! Yeay! Satu poin untuk Ciko! Apa tuh? Yang terkenal gajah! Wah, Ciko benar lagi! Dua poin untuk Ciko! Wah! Chefnya bingung, peragakan gaya Pikachu. Ya, waktunya sudah habis. Sekarang gantian ya. Nuh deh, oke sekarang giliran Chef ya. Ya. Chef tunggu, 3, 2, 1. Ular. Wah, hebat nih Chef. Satu poin untuk Chef. Kuda. Yeay, Chef bisa menebak lagi. Dua poin ya, Chef. Masa gaya buaya begitu sih, Ciko? Ya, waktunya habis. Siapa dong ya yang menang? Buaya, buaya kan suka mencengkram. Ciko salah sih peragainnya. Kalau karena kita seri, bagaimana kalau kita sweet aja? Ayo. 1, 2, 3. Kalah. Aku gunting, Chef Teguh, kertas. Ya. Aku yang menang dong. Wah, akhirnya Ciko dan Chef harus sweet, Sobat Lahap. Untuk menentukan siapa yang menang. Dan yang menang adalah Ciko. Yeay, Ciko hebat. Oke, masih ada challenge selanjutnya nih Sobat Lahap. Namanya challenge dilarang ketawa. Jadi, masing-masing memiliki tebak-tebakan yang harus dijawab. Kalau sudah terjawab, tidak boleh ada yang tertawa ya. Kalian masih ingat kan? Nah, kita lihat lagi yuk. Aku punya tantangan terakhir. Tantangan apa? Tantangan dilarang tertawa. Kecoa apa yang masuk rumah sakit? Kecoa apa yang masuk rumah sakit? Kecoa. Aduh. Gerah? Ntar dulu. Baru 3 menit dong. Oh, apa banget. Iya, nggak ada. Kecoa apa yang masuk rumah sakit? Yo. Salah. Oh, belum jawab. Belum. Apa dong? Aduh, kecoa. Kecoa. Aduh, pusing aku. Oh, kamu pintar pusing, juga. Jawabannya. Iya, jawabannya pusing. Betul. Itu aja jawabannya pusing. Salah. Kecosing. Tidak boleh tertawa. Oh, aku dapat satu poin. Jawabannya ya. Kecoalakaan. Ah, itu mah plesetan. Keco, kalau kecah boleh. Kecelakaan. Oh, tapi nggak tertawa ya. Wah, aku nggak boleh ketawa. Huh? Gak boleh ketawa. Oh, kalau ketawa saya kalah. Ya udah giliran. Giliran. Entar dulu. Saya gatel. Duh, apa? Gatel. Saya mau kasih tebakan buat kamu. Oh, oke. Okay. Kentut apa yang bisa buat bumbu? Kentut yang bisa buat bumbu. Sobat Lahap, pasti kalian gak bisa menahan ketawa juga kan saat melihat challenge ini. Lihat aja tuh. Ciko sampai tidak bisa menahan tawa. Dan yang menang akhirnya adalah Chef Muto. Luar biasa. Sobat, kalah Ciko. Kalah gue nih. Dia janji mau kasih hadiah buat saya. Oh, iya. Ini mana dia? Kompornya. Yo. Oh, ini rice cookernya. Dan ini kancinya buat Chef Muto. Dan juga ini dispenser buat Chef Muto. Chef mendapatkan hadiah berupa satu kitchen set mini. Wah, masaknya gimana tuh ya? Kalau kecil begitu. Bener-bener. Masa aku kok dikasih hadiah mainan seperti ini? Selamat Chef Muto.
sudah memenangkan challenge ini dan mendapatkan hadiah kitchen set mini. Nah, setelah ini ada apa lagi ya di episode Koki Chiko? Jangan kemana-mana ya Sobat Lahap. Dap 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 sedap. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.